kita dikasih 2 tusukan, isiannya bisa bebas, ya. Gak terlalu banyak es batu. Impossible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Ogi, dan di depan aku udah ada nih yang pertama nginum. Dan yang kedua takoyaki. Jadi sebenarnya tadi aku pengen beli minuman aja, yang choco hazelnut ya, yang ukuran large, dan aku minta toppingnya yang cream cheese. Tapi di sana ternyata ada takoyaki. Nah, ayo, takoyakinya juga ini murah, cuma 10.000, isinya 10. Nah, dan bisa mix rasanya. Bongkar dulu yang pertama. Yang pertama ini nggak ada brand khusus, karena emang kayaknya ini hanya tambahan menu dari nginumnya itu sendiri. Kita dikasih 2 tusukan nih. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi kita dapat 10, isiannya bisa bebas, dan ukurannya kita ambil satu. Ukurannya itu segini nih, normal. Aku pernah beli yang ukurannya lebih besar dari ini nih, tapi ini semuanya ukurannya normal segini nih. Ya. Dan aku minta pedas, jadi hanya tambahan saus aja untuk tingkat kepedasannya. Menurut aku, dengan harga 10.000, isi 10 itu ya cukup-cukup terjangkau banget sih. Kita bongkar dulu ya, biar nggak ganggu kamera. Nampakannya seperti ini nih, kita cobain langsung ya. Nampakan di luarnya semuanya sama bentukannya, jadi kita nggak tahu isiannya itu isian apa, kita nggak tahu gitu. Asli sih, yang ini keju mozzarella-nya agak kerasa nih. Tapi untuk adonan takoyakinya sendiri, emang aku lebih suka yang nggak terlalu gosong. Kalau ini luarannya itu agak terlalu gosong, jadi agak sedikit ngeganggu rasa mozzarella, ngeganggu rasa isiannya. Sedikit ada rasa smoky, kalau aku kurang suka ya. Kita cobain yang kedua. Kedua rasa apa coba? Oh, ini rasa kepiting, jadi ada cumi, terus ada keju mozzarella, ada bakso, udah lumayan banyak lah isiannya ya, dan 6 kalau nggak salah. Semua sih hampir sama rasanya, nggak terlalu menonjol isiannya, karena ya dengan harga 10.000 isi 10, jangan ngarepin banyak dari isian takoyaki ini ya. Agak sedikit mirip cilor, cuma yang ini pakai isian. Kembali lagi. Untuk isian tidak terlalu menonjol, lebih menonjol adonan dari takoyakinya itu sendiri. Dan tidak terlalu pedas juga. Saus seperti ini jangan ngarepin untuk pedas ya. Langsung aja ke minum nih. Ukurannya large, harganya 15.000, sudah gratis topping. Kalau teman-teman mau nambah topping itu nambah 2.000 ya. Oke. Besar banget emang. Nih, terlihat kan? Terlihat keju cream cheese-nya di atas. Aku nggak pakai topping yang lain karena takut ganggu atau ngerusak rasa choco hazelnut-nya ya. Yeah. Besar, ukuran large, 15.000. Yes, cream cheese-nya di atas nggak mau turun. Jadi, di bawah itu choco hazelnut kerasa. Nah, dan di atasnya baru tuh cream cheese. Emang segar banget nih. Nggak terlalu banyak es batu. Jadi, coklat hazelnutnya itu bener-bener pure. Kurang dingin malah menurut aku. Cuma jadinya kental, mendominasi coklat hazelnutnya. Cream cheese-nya kesedot dan itu gurih. Oh. Oke. Cukup sekian aja jajan kita kali ini. Nantikan jajan-jajan berikutnya. Semoga menjadi inspirasi jajan kamu hari ini. Aku Ogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.